Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Heri Maruf Amin tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, Ibu Nyai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perlindungan dan anugerahnya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh, walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah. Berbagai bentuk krisis dan tantangan baru akan bermunculan, akan selalu datang silih berganti. Oleh karena itu, sebagai bangsa, kita harus selalu bersatu padu. Setuju? Harus saling menguatkan, setuju. Harus saling membantu, setuju. Saling tolong-menolong. Dan saling mendoakan. Untuk keselamatan kita semuanya sebagai sebuah bangsa dan untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, bangsa dan tanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kyai Haji Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah
kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang badatun, toibatun, warupun gobur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.